What is up everybody? It is a beautiful day. Hey, sit tenang. Back with me Beams Aryo. Di channel Gon Family tentunya, dan di sini ada Prince, anak pertama Snowy dan Snowa, yang hari ini akan ketemu Kenzo. Oke. Yang diharapkan dari Prince enggak terlalu agresif, tapi di saat yang sama punya power untuk melawan. Karena pada saat Kenzo lagi menyerang dan hewannya diem aja, enggak ada perlawanan, maka dia akan semakin keras. Tapi setahu gue Prince ini cukup balance. Dia akan main, tapi di saat ada yang berlebihan ke dia akan menggerang untuk warning. Okay, Prince, jadi kamu jangan terlalu pasrah ya di dalam situ. Tentu kita akan make sure safe. Kenzo akan ada, ya sayang. Aku ada di situ. Kenzo akan di leash, dia pun akan di leash. Kita akan pelan-pelan memperkenalkan mereka. Ini akan menjadi suatu moment yang exciting banget, dan mungkin ini pertama kali di Indonesia anjing yang tidak mengenal harimau, harimau yang tidak mengenal anjing dipertemukan untuk pertama kalinya secara berdekatan tanpa adanya kandang pembatas. Pastinya kita akan hati-hati, dan kita akan membaca body language biar kita tahu apakah ini bisa berlanjut atau tidak. Stay tune, gue pengen tahu menurut kalian apa yang akan terjadi. Apakah akan akur atau saling tidak menyukai? Komen di bawah. Sebelum ketemu Kenzo, di sini ada dua penghuni temannya Kenzo, yaitu dua ekor corgi yang lucu banget, namanya Arfa dan Bule. Jadi kita akan kenalin dulu Prince sama Arfa dan Bule. Kalau mereka udah akur, udah tenang, baru kita memperkenalkannya ke Kenzo. Slowly, hey, slowly, slowly. Okay guys. Kita ketemu dulu sama ini Arfa nih. Good boy. Friend. Good boy. It's okay. Good boy. Jadi ini sekarang dia lagi stance dominance, alfanya lagi keluar, dia nyuekin. Bulunya naik semua, buntut naik, nandain bahwa look, you know, I'm boss, tapi dia nggak agresif. Nah, bahaya adalah pada saat dia naik, nanti akan di warning. Dia akan ngegereng, karena mungkin buat dia tadi lebih keiseng, tapi buat anjing jantan itu adalah bentuk disrespect. Okay. Makanya kadang ada orang suka ngeliat gini, oh kenapa sih cewek suka humping cowok, apakah mungkin anjing lesbi nggak? Itu bentuk dia mau mendominasi. Dan untuk anjing yang alfa, dia pasti nggak akan terima itu. Makanya tadi dia keluar gerengan kecil. Hei. Arfa, turun. Tapi kenapa aku bawa Prince? Dia yang masih lumayan, stabil dalam artian dia nggak langsung bereaksi. Okay. Mungkin kalau Snowy, dia akan lebih keras untuk cepat ngebalik. Walaupun gigitannya lebih ke warning. Ini gitu. Prince usia berapa? Satu tahun setengah. Anak pertamanya Snowy Snowa. Oke. Prince. Nah, tapi kenapa dia lagi kayak gini juga, Mas Andri? Pemikiran aku adalah dia lebih... Apa? Pak, turun. Nah, dia lebih tertarik sama concern dengan yang di situ. Iya. Gitu. Jadi, dia kayak agak nyuekin nih. Oh, ini anjing nih. Tapi yang di sini apa nih? Ini kayak ada bengal raksasa kan? Biasanya bengal kecil di rumah kan, suka dia iseng-isengin, suka dia gigit-gigit lehernya, cuman main. Tapi di sini kata dia ada yang besar sekali nih, dia agak terintimidasi jujur. Alright, kalau menurut Mas Andri, what will happen? Kita lihat tergantung bagaimana si Prince ya. Kalau Prince bisa kasih warning, pasti Kenzo tidak akan begitu exciting juga ya. Tapi kalau dia terlalu diem, ya saya takutnya nanti Kenzo mainnya kasar. Alright, ya, alright. Akhirnya dia nanti jadinya Prince-nya panik. Okay,
worst case scenario, Kenzo kasar, seperti biasa tadi misalnya ke aku, ya. Kita ambil bola dan kita tarik dia. Betul, gitu ya. Kita kasih okay. bola, kita apa? Kita ganggu fokusnya. Oke. Okay. Tapi kita mulai pasti dengan leash, ya. Kenzo di posisi, aku mulai dari situ lagi, dan kita mungkin memperkenalkan dekat hidung sama hidung ya. Ya. Alright. Wow guys, ini akan menjadi... Nah, dia lebih toleransi. Akan ada saatnya dia akan snap untuk ngasih tahu, tapi dia lebih Hey, nah, Pak. Dia lebih relax gitu. Makanya dia udah mulai gerang. Oke, okay, it's good, good boy, good boy. Malah ini kalau saya kira sementara kasih si Prince aja main dulu aja sama mereka berdua, kita lihat dulu aja biar si Prince juga merasa nyaman juga siap, kan. Siap. Tapi Ruben standby just in case dia mendekat ke situ ya. Si prinsip dia belum mau datang ke sini, kayak dia tahu ada something here yang mengintimidasi, makanya dia lagi keliling, cium. Padahal dia udah ngeliat, dia udah ngeliat si Kenzo. Gua akan coba panggil dia, nggak apa-apa ya, saya coba panggil ke sini ya. Prince here. Hey, no, guys, body language-nya luar biasa banget guys. Dia mengeluarkan suara peringatan, tapi lihat buntutnya, nggak yakin, bukan yang full naik. Jadi dia dominan, tapi di saat yang sama dia cautious. Ini menarik banget loh. Biasanya kalau udah ketemu. Kalau tadi Snowy yang datang, dia akan full naik. Tapi karena Prince masih young, masih... Prince! Hey! No, tenang. Dia nggak akan nyerang, Prince nggak akan nyerang. Cuma dia penasaran dan dia lebih hati-hati untuk ngasih warning. Kenzo sendiri nggak agresi. Nggak, dia welcome. Iya, dia nggak agresi. Kalau kalian pernah lihat pada saat Snowy ketemu Ashan, Ashan benar-benar hunting mode. Sampai pada saat Snowy mendekat ke kandang, dia diem. Di jarak yang dekat, dia langsung lompat untuk menerkam Snowy. No. Okay, that's it. Here. No, Snowy. Penasaran ya. Yeah. Cuman untung kan ada apa ya? Ada pagar pembatas gitu. Tapi kalau dia chafing mau main. Yeah, Mas ya. Ya, dia welcome itu. Nah, tapi karena dia otomatis kaget, dia tuh lihat buntutnya mulai naik full lagi. Tadi pas kesini buntutnya gini nih, naiknya gini. Set, nggak yakin gitu loh. Gue mau alpha, tapi ini mengerikan nih. Prince here. Hey, it's okay. Friend. Ini penting banget juga buat gue jaga energi kalem, tenang, relax. Makanya tadi ada baiknya gue udah kenal juga sama Kenzo. Hey! No. Prince here. Sit. Okay, dia... sedikit terintimidasi karena size. Bule udah ngajak main. Prince here. Hey, sit. Bule. No, Prince. Bule, apa lo? Hey, no, nggak boleh gitu. Bule. Psst. Hey. Prince. Bule. No. Jelek. Minggir, bule, come here. Come here, bule, come. Prince, here. Hey. Bule. No. Bule. Bule. Bule, come.
Prince lebih apa ya, lebih kayak hati-hati. Karena dia ngeliat ukurannya gede, otomatis dia terintimidasi ya. Jadi dia tadi growling, menunjukkan giginya. Salah satu karakter serigala juga naikin, kasih lihat giginya untuk kelihatan lebih menyeramkan. Tapi gue mau dia paham bahwa dia bukan sebuah threat gitu. Karena dari tadi dia malah lebih mau gosok-gosok. Hey, Prince! Dia lebih chuffing, lebih mau main. Hey, no, look, he's friendly. Tadi kita udah kenalan. Gimana Mas Andri? Nanti mungkin dia sembunyi dulu. Nanti kita enggak, ya, nanti kita kasih dia dulu, masukin dulu ke sini dulu Prince, atau di leasing dulu, kita siapin secure dia. Secure dia. Secure di leasing dulu. Alright. Baru nanti kita keluarin sih ya. Alright. Slowly, it's okay, good boy. Okay. Itu pun sebenarnya bentuk cara main. Dia main ya? Ya, main. Dia pokoknya nggak pengis saja. Yeah. Itu main. Oke. Nah, dia ngeliat reaksi Prince kayak gitu gimana? Dia habis ini dia akan hati-hati. Oke. Okay. Habis itu dia nggak mau ajak si Prince main. Yeah. Setelah itu jauhin. Yeah. Dia cuek. Katanya kamu nggak asik ngajak main, nggak asik, langsung gonggong. Hey, kamu jangan terlalu defensif juga dong. Shh, relax. Shh. Prince here, Prince here. Okay. No, Kenzo. Hey. Hey. No, Prince. Kenzo. Tenang. Hey. No. So, no, so. No, so. Okay. Prince. So. Wow. What? Bonk. Wow. Prince, good boy. It's okay, sayang. Gede powernya. Gila sih, bro. Powernya dia. Takut ya? Iya, pasti. It's okay. It's okay, Prince. Nih, kamu balas nih. Kamu balas. Nakal ya? Kamu balas. It's okay. Good boy sayang. He's a big boy ya. Gede banget ya Prince ya. Prince. Tapi sebenarnya it's better kan. Maksudnya aku sengaja bawa dia karena aku tahu dia yang lebih calm. Gimana? Apakah lebih bagus anjing yang Hah? Oh gitu? Oh enggak, lebih bagus yang calm. Yang calm. Kalau pencicilan jangan. Aku takutnya malah kalau pencicilan dia juga ikut pencicilan. Jadi enggak, karakter galak.
Nah, ini kan karakternya kan dia kan lebih bisa anu kasih warning. Kalau nggak kasih warning dia main terus ntar. Nah, di tahap seperti ini Snowy dia bisa dilepas nggak? Siapa? Dia. Bisa. Kalau dia dilepas nggak apa-apa. Kita lepas ya. Iya. Tapi nggak mungkin mau dekat ke Kenzo. Kenzo-nya ingin main, kejar. Prince sih. Prince. Prince. Kalau kamu berani, ini dilepasin, nggak apa-apa. Si Prince sih bakal aman, pasti cuma diajak main. Oke, okay, guys. Let's see. Let's do it. Kalau kamu berani nih ya, kalau Bima berani ya kan. Let's tapi kalau nggak berani ya jangan. Oke, sekarang Kenzo akan dilepas. Yes guys, this is the real moment. The real moment. Jujur aku agak deg-degan. Deg-degan karena bukan karena dia sih, aku deg-degan, aku ada keyakinan bahwa dia memang bukan yang mau menyerang, tapi maminya udah hati-hati ya, anak-anakku ya biasa. Mami kan pasti caring dan khawatir ya. Yeah. Tapi kalau menurut Mas Andri, dia akan ngajak main. Ngajak main. Mungkin kalau berlebihan si Prince akan defense, terus dia akan menjauh. Yeah. Gitu ya. Betul. Kalaupun terjadi apa-apa, pasti tim standby untuk kita saling tarik yes, ya. Yes, right. Bisa, nggak masalah. Oke, okay, Prince jangan renang dulu. Oke, okay, silakan. Good boy, Prince. Prince, good boy. Good boy. Good boy, Prince. Prince here. Prince here. So, Prince here, so. Prince, Prince. So, sini so, tenang so. So, tenang so. Tenang so, tenang. Oke, okay, jadi persis seperti Mas Andri bilang, dia akan datang untuk main, lalu defense-nya Prince akan keluar. Iya. Yeah. Dan dia pun akan mundur ya. Mundur. Dia terus aja gitu. Yeah. Nah, cuman yang unik, ada temannya dia. Akhirnya Salfok, dan dia pun akhirnya, jangan ganggu temen gue. Dia protect temennya gitu, jadi apakah si bule masuk dulu? Kali ya? Masuk dulu, gitu. Kadang kan sama hal kalau orang emosi kan, berantemnya sama siapa gitu kan. Jadi, kena sasaran. Nah, cuman dia akhirnya malah mau jadi protect dong. Oh, itu temen gue, lu ngapain? Nah, itu yang malah gue takut tadi, bener. Alright. Udah, tenang. Good boy. Up! Don't hide behind me. Shh. Udah tenang. Diam. Diam. So? Oh, bagus. Jangan kasih punggung, Prince. Kamu harus ke muka, Prince. Wait, dia akan ngebalik. Dia akan ngebalik. Dia lagi.
Prince. It's okay. Good boy. Tapi dia udah lebih paham ya bahwa ya. Oh ini dia bisa ngelawan gitu ya. Iya, bisa ngelawan. Cuman masih iseng aja mau ngikutin. It's okay. Who's that? Hey, here. Prince, here. It's okay. Okay. Oh. Tuh, main air. Go. Come on. In the water. In the water. Go. 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 Jump. 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 In. 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 Prince. Go. In. Jump. You wanna play? You wanna play? You wanna play? Nah ini, oke. Nah ini oke. Dia main nih. Kenzo, it's okay. Kenzo. Kenzo. Gimana mas? Aku jujur gak tahu tadi apa yang akan terjadi, tapi menurut aku sih kurang lebih benar-benar seperti yang Mas Andi bilang. Jadi itu pentingnya kita konsultasi dan tanya owner. Kalau dari hati gue tadi, gue percaya, tapi yang membuat gue lebih percaya adalah dari omongan Mas Andri, yang memang dia yang paling paham dan paling tahu mengenai Kenzo. Tapi apakah kita menyarankan ini ke teman-teman? Tentu enggak. Enggak. Dimanapun, karena baik Mas Andri dengan Kenzo, aku dengan Prince, udah bisa-bisa sama-sama mengukur. Ya. Apa hewan kita itu akan sejauh mana sih gitu. Dan itu alasan kenapa nggak bawa Snowy. Mungkin pada saat itu dilakukan ke Snowy, Snowy akan terlampau agresif. Betul sekali. Menyebabkan dia yang tadinya jauh dan terintimidasi malah keluar buasnya. Mungkin, mungkin ya. Gitu ya. Nah, tapi kalau dengan si Prince lebih ke warning, warning, dia menjauh, warning, menjauh. Jadi dia pun nggak sampai ke level yang dia emosi. Iya. Gitu. Di sini kita lihat si Prince benar-benar bisa defense sangat baik sekali ya. Sehingga Kenzo pun juga karena sering digigit, jadi Kenzo pun juga defensif, dia juga nggak mau kena gigitan juga, yep. Sehingga kalau sudah ada yang warning, Kenzo pun juga backup. Jadi yep. Jangan sampai kalau Prince tadi yang saya takutkan adalah dia tidak memiliki defensif, nah itu menjadikan sasaran empuk bagi Kenzo, sehingga itu akan menjadikan Prince sangat-sangat traumatik sekali, kasihan. Jadi saat ini sih masih bersuara biasa, dia sangat defensif dan sekarang kalau kita lihat si Prince itu lebih tenang. Ya, face to face. Dia nggak lebih diam aja kasih punggungnya ke Kenzo. Dia sekarang lebih perhatikan muka ke muka sekarang. Ini misalnya ini nih. Kita lagi lihat Bam.
Nah, dia lebih kalem, lebih nggak lari. Tapi pas di situ, pas Kenzo mendekat, si Prince-nya growl, nunjukin giginya. Kenzo pun udah tahu, oh ini warning sebelum dia akan attack. Jadi Kenzo-nya pun nggak nge-push. Akhirnya mereka tenang lagi. Wah. Keren banget. Seperti gini mereka sekarang udah keren banget. Friendly ya, bro, mereka make friends sekarang. Enggak semua orang bisa membesarkan harimau seperti ini, guys. Ini adalah salah satu apex predator di alam sana. Salah satu hal yang paling mengerikan, mereka itu solitary hunter, mereka nge-hunt sendiri. Bukan kayak wolf, hyena, serigala yang punya pack. Jadi insting hunting mereka itu jauh di atas banyakkan hewan. Mungkin harimau sekalipun, walaupun great dan powerful, nggak seperti ini insting predatornya. Yeah. Gitu. Cuman luar biasa banget, pengalaman yang luar biasa bisa ketemu Kenzo. Dan aduh, bener-bener nggak nyesel sih tadi ngelepasin Prince dan ngelihat interaksi mereka, yang mana akhirnya Prince juga sekarang udah tenang, yeah, udah kalem, lebih chill, lebih relax, relax gitu. Yeah. Aduh, thank you banget dapat kesempatan banget lagi. Kita bisa berteman dengan Kenzo, memiliki teman baru si Prince ya, nggak cuma Bule dan Arfa dan Beauty, sekarang punya teman baru. Besok lain kali kalau bawa Prince, saya kira Kenzo sudah kenal. Udah kenal. Thank you banget buat pengalamannya. Tentu kita doakan terus Kenzo, Mas Andri dan keluarga semua sehat, penuh berkah. Amin. Dan kita berharap nanti akan ketemu Kenzo Kenzo Junior. Amin. Amin. Yes. Wow. Tadi guys, dari tadi kita lihat itu adalah sebuah hasil perkenalan yang luar biasa. Tadi itu the grand final tuh tadi tuh. Luar biasa merinding lihatnya. Dia datang sama-sama ngelihat Prince juga udah tenang dengan keadaannya, udah percaya diri, dia pun menghargai dan akhirnya mereka saling respect. Dua hewan yang berbeda saling respect. Luar biasa Mas Andri. Sukses selalu, don't forget untuk ikutin channelnya terus, Instagram di follow guys. Fotonya lucu-lucu banget, dan gak cuma ada harimau, ada hewan-hewan Mas Andri lainnya yang lucu-lucu yang gak kalah keren. Di follow Instagramnya @KenzoTheTiger dan juga YouTube-nya @KenzoTheTiger. Oke guys, thanks for watching, don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Mas thank Andri, you, Mas Andri, aku mau ngenasin sesuatu. Yes, kita punya singa Mas. Oke. Okay. Lagi ngomongin. Oke. Okay. Namanya Snowa Curigala. Wow. Oh, sekarang singa. Dia bener-bener kayak singa, Mas. Nanti okay, kita kenalin coba ya. Siap. Ya, next episode, oke? Okay? Yang pasti follow dulu ya. Dua Instagram sama YouTube channel ini. Thanks, guys. Next episode. Bye-bye. Guys, bener-bener pengalaman yang gue speechless, guys. Asli luar biasa banget. Sumpah, gue dari nervous, excited, deg-degan, penasaran, semua bercampur aduk. Tapi yang pasti gue bangga banget sama dia. Bener-bener sesuai harapan gue. Dia gak terlalu nge-push, tapi dia cukup defense. Sampai akhirnya dia bisa mempertahankan groundnya. Dia bisa engke dengan tenang. Sampai Kenzo pun pada saat dari belakang megang kakinya halus, karena udah sangat hati-hati dengan Prince gitu. Jadi dia udah bagus mempertahankan teritori dan menjaga energi dan auranya. Tapi next yang kita penasaran adalah gimana seekor curigala, singa betina di The Golden Family yang banyak tingkah, akan seperti apa di saat ketemu Kenzo the Tiger. Apakah dia akan ciut atau dia akan menunjukkan kealfaan, kesinga betinaannya dia? Ditunggu di next episode The Golden Family. Good boy, I love you, good boy, good boy.